lenguh dah. Dah. Okey, tukar orang. Tukar orang. Ha, you pula. Ni letak mana letak ni? Rasa dia nak cantik sikit. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Okey guys, tengah-tengah hari ni, tiba-tiba Abang Postman hantar bungkusan ni. Yang saya tahulah dalam ni adalah mesin ABC. So dalam konten hari ni, kita akan buat ABC dengan isi saya. Dan juga saya dapat bunga kiriman daripada Hasbro Brothers. Thank you. By the way guys, jangan lupa subscribe channel saya. So dalam sejam lagi kita akan start shoot. So stay tuned. Alright guys, welcome back. So dekat depan saya ni ada mesin buat ABC. Kira hancurkan ais. Inilah bentuk dia. Kecil je guys. Tak ada ni yang tak ada elektrik eh. Ni tak ada elektrik. Ini pakai tangan. So kita tengoklah macam mana. Yang penting benda ni murah, dalam RM20 je. So korang pun kat rumah boleh join. Kalau I beli yang elektrik takut mahal sikit kan. So kan? Korang nak cuba pun dia buat apa. Setakat nak buat ABC baik beli kat kedai. Dan pada korang yang nak dapatkan juga Ice Crusher ni, korang boleh klik link dekat description ataupun ruangan komen saya dah sediakan. So guys, jom kita unboxing. Alright, yang ni kotak luaran dia. Lihat ni suara dia kat belakang. Suka nak tinggi. Okay, ni dalam dia. Alah, comel dia. Kecil je. Kecil je. Senanglah nak simpan. Ada dia punya penutup. Lepas tu ada yang tajam-tajam tu. Ni untuk pegang ais lah. Sebenarnya benda ni ada dua model. Satu lagi model yang ada tapak kiri kanan. Tengok, yakin tak yakin eh? Macam tak yakin. Ni dia punya tutup. Tak tahulah dia boleh hancur ke tak. Kalau Tasha suka makan ABC yang betul-betul hancur, yang lembut, tu aja. Kita musim-musim PKP ni. Ni, comel. Ni dah. Simple. Begini je. Gini. Mana nak hancur air dia? Nanti letak ais. Putar pakai ni. Ni pisau kan? Pisau jangan usik. Kita cuci dulu. Okey, dah siap dah. Kita dah prepare. Yang ni, gula. Kita bancuh sekali dengan sirap. So, jadi sini air sirap. Air gula eh? Air gula. Air gula. Yang ni, ais. Cukup nak kasih orang. Yes, untuk berdua je. Cukuplah tu. Okey, depan kita ni ada kacang tanah, kacang merah dan juga jagung, sirap gula, susu cair dan yang penting mangkuk supreme untuk kita makan. Sebenarnya yang bekas ni kita kena pasang dia punya spring tau. Okey, ni spring dia. Kita masukkan tengah ni. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita pasang ni. Yes. So bila ada spring tu, dia akan tekan ais tu. So dalam ni kita akan letak ais. Lepas tu kita tutup putar. Tapi tak tahulah jadi ke tak jadi. You rasa jadi tak? Tak. Okey. Tasha ni memang cerita eh. Tak apa. Ais ni kita akan blend masuk bawah ni. Dah kumpul baru kita tuang dekat mangkuk. Okey. Mangkuk ni yang kita akan letak nanti. Okey, I nak buat ni. Nak buat? Okey kan, apa tu lagi? Jom kita start. Okey, sebelum tu kita letakkan siap-siap bahan yang kita nak buat ABC tu. First kita letak apa ni, kacang merah. Banyaklah guys. Sikit buat sendiri kan, nak makan sedap. Lepas tu rugi berniaga ni. Lepas tu kita letak jagung, nanti kita buka kedai depan rumah. Lagilah guys. Memang banyak eh. Kena bagilah ngacak ni, kena bagi. Ni yang you punya. Dia mangkuk dia lain macam sikit. Dia punya ni mangkuk besar sikit kan. Kita letak semua lah kat you. Tak semua. Tak semua kacang. Ui, untung berniaga eh. Sedap ni. Ya Allah, lama gila tak makan ABC kan. Memang sedap. Letaklah kacang ni sikit sini. Letak. Guys, sebenarnya kita tadi cari buah kabung tak jumpa. PKP susah, kedai banyak tutup. Sebenarnya ABC banyak lagi bahan dia, tapi ni kira ABC PKP. ABC PKP KP pening kepala. Okey, lepas tu jom kita buat ais pula. Yes. Ais ni kena nak buat. Okey, buka dulu. Letak sikitlah dulu. Sikit-sikit dulu. Sebab takut dia tak boleh nak ni. Okey, lepas tu tekan. Gitu? Ketatkan. Masukkan, gitu. Pusing. Jangan. Masuk lock. Bukan. Mana boleh lock? Boleh. Boleh. Okey. Yes. Pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak boleh pusing? Pusing. Lagi. Jadi ke tak? Jadi.
Oh, dia taklah susah sangat kan. Eh, saya tengok dia macam halus lah. Ais dia. Habis tak ais yang ni? Habis kan dia macam... Ah, macam dah habis eh? Okey, ni hasil dia. Ada lagi? Okey, halus lah. Ah, memang halus. Lagi halus daripada yang buat ini. Zoom gitu. Taklah. Ya, betul. Yang tu tak halus, yang tu kasar. Hai, customer dah lapar dah ni. Okey. Dah, saya rasa kena buat lagi. Okey, tambah lagi. Eh, ada lagi. Ha, you tak kuat. Sekejap, buat lagi. Letak lagi boleh? Tak boleh banyak sangat. Ha. Oh, tak boleh. Tak boleh banyak sangat. Dah. Okey, tukar orang. Tukar orang. Ha, you pula. Ni letak mana? Letak ni. Ah, letak. Okey. Ah, bolehlah. Haluslah dia punya ni. Sedap okay. Ni. Okey, ni biar I buat. Ada lagi. Kita tengok saya buat macam mana. Boleh tak boleh? Kita try blend. Mungkin kekuatan kurang. Ke arah gini? Bukan eh? Balik. Hai. Ya Allah, guys. Sebab ice butter ni kan dia macam ketul-ketul gitu. Oh. So, dia tak kena penuh. Kalau dia yang tak boleh padat kan? Kalau yang petak macam tu, saya rasa dia cepat. Kalau ice butter yang tak petak. Apa, kita cuba lagi. Saya tak boleh ni. Dah beli ni. Boleh sebenarnya kalau siapa pakai yang kotak macam kan? Kalau yang kotak tu, rasanya best sebab dia... Cepatlah. Tak apa, ni semua ujian. Dugaan eh. Sebab kita dah mengidam nak makan ABC. Tapi kalau cuba lagi lah, cuba lagi lah. Ni eh. Fuh, santai eh. Oh, Adelia santai. Alamak, jangan panggil dia. 2 days later. Alright guys, depan kita ni dah terkisar lah segala ais-ais yang ada. Walaupun macam-macam dugaan yang tadi kita orang dah hapi. So, sebelum ais kita cair, jom kita sapu. Letak air. Padu. Jalan-jalan ni. Padu. Ni bolehkah letak tu? Dia takut tak hilang sirap ni. Mana ada. Letak tengah eh. Okey. Dah. Dah letak banyak. Okey, dah. Okey, lepas tu kita letak. Letak lagi lah air saya. You punya dua, sudu satu. Tak, air letak separuh tadi. Oh, patutlah. Patutlah. Lepas tu kita letak. Susu cair. Susu cair. Kena banyak sikit susu cair ni baru sedap. Ui. Jatuh dah kita punya ni. Oil ABC oil line tinggi kita. ABC kita apa? Rendah. Okey, lepas tu kita letak kacang. Kacang. Ha, gitu. Macam dah. Air punya tinggi sikit eh. Apa suruh tak ni? Atau ada beli chocolate rice. Chocolate rice tak apa. Air pergi ambil apa? Kacang merah. Oh, ya. Dengan jagung. Lagi sedap sikit letak tabur. Tambah. Dia macam tak manis saya nampak. Tambah. Macam tak merah. Okey, lepas tu kita ada satu bekas lagi jagung. Kita sumbat. Ambil lah. Uish, tak boleh berniaga lah sini eh. Satu bekas ni, satu tin jagung, satu tin kacang. Over lah, banyak sangat tu. Chocolate rice. Habiskan apa yang ada. Rasa dia nak cantik sikit. Dah. Ya Allah, comel. Nak tabur juga kat air punya? Ha? Cabulah sikit. Cantik. Alright guys, saya pun tak sabar dah nak try. So, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jom kita cuba. By the way, pada korang yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe. Dan pada korang yang suka video ni, boleh like, komen dan juga share. Makan yang rasanya boleh kenyang ni. Manis dia okey lah. Manis sangat kan? Aku manis sangat tu. Kat luar mana nak jumpa ABC kan? Makan kat bawah pokok.
Alamak. Bebek putih siapa? Barang ni pun. Acak setiap hari ada barang. Tak tahulah barang apa yang sana. Barang dari US sampai. Barang Supreme, guys. Ni barang helmet motor saya. Helmet apa? Helmet Supreme tu. Dia punya skru hilang. So ni spare part. Besarnya aku order skru ke motor. Dan yang penting, masa saya kemas-kemas store, ada jumpa drone. Drone ni last saya pakai masa dekat Switzerland. Accident, guys. Korang tengok video ni. Saya masa tu tengah record lah pemandangan kampung. Kita duduk masa tu dekat satu kampung. So record nak balik ke bilik tu, kemalangan dekat pintu apa, dekat balcony. Masa tu saya travel dekat Europe dalam 7 ke 8 negara. Saya drive. Nanti saya try cari balik video-video lama. So nanti korang nantikan konten-konten saya next. InsyaAllah kita akan throwback tempat-tempat yang saya pergi travel. Dan juga Tasha, dia kata dia teringin nak makan McDonald's. Saya sepanjang hidup susah sangat nak jumpa. Walaupun kedai tu jual, selalu sold out. Siap kena queue. Itu masalah. Tapi tak apa. Petang ni juga, kita akan pergi cari Black Thorn. InsyaAllah next content, kita makan Black Thorn ataupun vlog cari Black Thorn. Tengok kedai mana yang jual. Dia depan TV, dia duduk. Ya, dia duduk tegak. Dia tegak, tengok je. Macam student. Hai, hello. Hai. Hai, macam mana? Hai. Hai. Macam hai? Hai, macam mana? Daddy makan apa? Ini bukan makanan Adelia. Kalau nanti kan, kita try buat celebration untuk Adelia. Tapi bukanlah besar-besar. Alah berdua, bertiga. Sahaja itu adalah moment untuk kita kan. Kenanganlah nanti Adelia besar boleh tengok walaupun PKP. Kalau ada hari-hari yang apa ni, special, nanti celebrate lah dengan family. Benda tu semua kenangan. Tak boleh dibeli gitu. Alhamdulillah guys, dah settle dah. Dah makan dah. Saya sebenarnya tak lunch lagi tapi disebabkan dah makan ABC. ABC ni kenyang terus. Mungkin sampai esok lusa aku tak boleh makan. Over. Sekejap lagi dalam petang sikit kita nak pergi cari durian. Durian. Okey, kita nak cari Black Thorn. So nanti kan kita punya vlog meredah cari buah yang paling mahal orang kata eh. Buah durian paling mahal yang tengah orang kecam sebab sebiji boleh cecah dalam RM5 kalau yang besar punya. Seriously? Ya. Yang Tasha punya, saya akan beli yang besar ni, yang kecil. So, mungkin dalam RM50 je. Dapat merasa pun okeylah. Yang besar ni, isi tak ada lah. Dia dalam, kawan saya kata, dalam 2 kilo okey. So, kalau 1 kilo 100, 2 200. Tapi, kita tengok nak compare sama ada Musang King ataupun Black Thorn. So, kita akan beli dua-dua lah. Kalau ada eh. Yang mana lagi sedap apa? Black Thorn ke Musang King? Yang I suka Musang King, Black Thorn tak tahulah. You kena rasa. Dia lain, dulu rasa lain. Okay. Nanti kita rasa. I tak sampai gila nak rasa. Sebab saya akan post selang-selang tau. Tapi kalau banyak sangat konten, kita akan mungkin setiap hari. Tak tahulah. Korang nanti kan. Lagi banyak korang support, lagi semangat saya nak buat video. Thank you guys. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, jumpa anda di next video. Bye-bye.